Hari ini timbul setengah pihak mencadangkan penggunaan rawatan seperti ivermectin kepada pihak KKM. Bahkan wujud juga cadangan-cadangan lain kepada pihak kerajaan. Persoalannya, adakah cadangan-cadangan ini berani kerana benar atau berani sembrono tanpa ilmu yang mendalam? Assalamualaikum. Tanpa sokongan anda dengan link di bawah, kami tidak mampu meneruskan usaha ini. Sharelah video ini demi perubahan dan join saya di Telegram ustazzul.id. Terima kasih. Ramai manusia yang keliru antara keberanian sebenar dan keberanian sombrono tanpa ilmu yang mendalam dan benar. Apakah beza antara keduanya? Bezanya, keberanian sebenar ialah anda mengetahui segala info secara jelas dan benar, tahu kesukaran dan bahayanya secara mendalam, nampak ruang dan peluang berkenaan dengan apa yang sedang dihadapi, memiliki sebab atau why yang kuat terhadap perkara yang diperjuangkan. Pada masa yang sama dapat menjangkakan apakah risiko yang akan berlaku atau dipanggil calculated risk terhadap perkara yang dilakukan. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Abbas Ibn Firnas pada lebih 1134 tahun yang lalu. Beliau percaya bahawa manusia akan mampu terbang. Lalu dia membuat kajian dan mencipta sayap yang diilhamkan dari burung dan dilakukan percubaan demi percubaan untuk terbang. Kecederaan demi kecederaan berlaku kepada dirinya sambil dibuat penambahbaikan dari masa ke semasa. Keberanian dan kajian yang dibuatnya berbaloi. Akhirnya, idea manusia mampu terbang menjadi realiti. Manakala kebodohan atau keberanian sombrono pula ialah berani menghadapi segala risiko dan sanggup bersusah payah tetapi dengan mata yang tertutup atau tanpa ilmu menyeluruh terhadap apa yang sedang diperjuangkan tanpa mempedulikan segala akibat dari apa yang dilakukan dan dari apa yang dicadangkan. Bahkan sampai sanggup mati sekalipun tidak jelas apa yang diperjuangkan itu. Contohnya seperti kisah yang terjadi di Tangerang, Banten, Indonesia pada 23 November 2017. Kejadian yang menyebabkan 14 orang luka parah kerana ujian ilmu kebal. Ini berlaku akibat mempercayai kepada seorang yang digelar Ustaz Didi. Beliau telah menghiris dan menetak para pelajarnya, kemudian membasuh tangan mereka dengan asid. Akhirnya kesemua mereka cedera parah. Selepas itu Didi menghilang diri lalu menjadi buruan polis. Orang yang berani dengan ilmu yang benar biasanya akan mengelak untuk membahayakan diri sendiri tanpa alasan yang berbaloi. Walaupun mereka membuat tindakan bahaya, ianya tetap risiko yang boleh dijangkakan, calculated risk. Seperti Abbas Ibn Firnas, manakala orang yang berani sombrono biasanya akan merisikokan segalanya demi menegakkan kepercayaannya. Di kalangan mereka yang memiliki cara fikir yang sama, orang seperti ini dikenali sebagai seorang hero dan pemberani di kacamata mereka. Berani mencadangkan sesuatu, contoh seperti ivermectin, tanpa kajian yang benar dan mendalam adalah suatu yang bahaya. Tindakan sebegini seperti berlumba untuk jadi profesor serba tahu. Tiba-tiba mereka menjadi pakar dalam perkara atau topik tertentu. Bahkan ada yang dalam semua topik dia tahu dan berani mengeluarkan pandangan dan hujah sombrononya. Apabila diperbetulkan, biasanya akan berlaku pergaduhan. Tak kurang juga dalam bab agama, terutama tentang hal yang melibatkan hukum hakam. Ramai yang tiba-tiba menjadi lebih alim daripada mufti. Mereka dianggap hero kerana berani menegur, ibarat rakyat zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Tetapi sebenarnya mereka keliru dan mengelirukan orang awam. Fadallu wa adallu. Mereka sesat, orang lain turut sesat. Solusinya ialah serahkan semua perbahasan kepada ahlinya. Bila melibatkan undang-undang, serahkan kepada yang diberi autoriti. Begitu juga dalam urusan perubatan atau agama, biar ahlinya yang membuat keputusan. Jadilah berani kerana benar dan berani bertempat, bukan berani dengan maklumat yang salah atau separuh benar. Firman Allah, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. An-Nahli ayat 43. Semoga ini menjadi panduan di dalam hidup kita. Ayuh transformasikan pemikiran kita demi melihat Islam terus kuat dan dihormati semula. Assalamualaikum.